Bagi generasi 80-an khususnya anak-anak sekolah dulunya pasti hafal dengan nama-nama menteri era Soeharto. Para menteri zaman Orde Baru yang tergabung dalam kabinet pembangunan itu terkadang muncul dalam tes CAU dan THB. Ya, istilah untuk ujian sekolah 80-an. CAU singkatan dari catur wulan, sedangkan THB kependekan dari tes hasil belajar. Bapak Ibu Guru sering memberi tugas untuk menghafal nama menteri, termasuk tugas pokok kementerian atau dulu disebut departemen. Selain itu, banyak buku tulis di sampul belakangnya yang bergambar para menteri kabinet pembangunan. Sehingga sudah jadi kebiasaan untuk melihat dan menghafalnya. Nah, dalam video ini kita coba tampilkan para menteri kabinet pembangunan 4 periode tahun 1983 sampai dengan 1988 dan coba tebak siapa namanya. Jadi, jangan mengaku anak 80-an kalau tidak hafal nama-nama menteri ini. Yuk kita mulai dari Wakil Presiden.